IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran bersiaga melakukan balas dendam ke Israel atas tewasnya bos Hamas Ismail Haniyeh. Perwira operasi pasukan Quds, sebuah divisi dari IRGC pada Rabu 4 September, mengatakan akan memakai strategi penyerangan yang unik. Namun, Iran masih merahasiakan metode yang akan digunakan. Menurut pejabat tersebut, pembalasan Iran akan bergantung pada kondisi yang menguntungkan untuk mencapai tujuannya. Respons kematian Haniyeh itu dapat ditunggah hingga kondisi yang terpenuhi. Pejabat Iran menegaskan meski respons tersebut memerlukan waktu, namun serangan balasan akan terjadi. Mengantisipasi hal tersebut, AS belakangan ini mengerahkan pasukan angkatan laut, termasuk kapal induk, untuk mengantisipasi potensi serangan Iran.